Legenda bola sepak Malaysia dan Selangor, Dato' M. Chandra meninggal dunia pagi tadi di kediamannya di Ibu Negara. Mendiang adalah pemain yang mewarnai arena bola sepak tempatan era 1960 hingga 70-an dan paling diingati sebagai ketua pasukan Harimau Melaya di Sukan Olimpik 1972 di Munich, Jerman. Dato' M. Chandran sebelum ini berada dalam keadaan uzur kerana mengalami jangkitan paru-paru yang serius dan menjalani rawatan lebih kurang sebulan di Hospital Kuala Lumpur. Beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun di kediamannya di Ampang Jaya pada jam 7.30 pagi tadi dan meninggalkan seorang balu, Datin Pushtalata serta dua orang anak lelaki. Dilahirkan di Sungai Siput, Perak pada 1942, mendiang mula aktif dalam bola sepak di awal 1960-an sehingga mewakili skuad negara sebanyak 163 kali dan membina nama sebagai pertahanan yang hebat sepanjang 14 tahun beraksi. Kemuncak kariernya adalah ketika dipilih menjadi kapten skuad negara beraksi di Sukan Olimpik 1972 di Munich, disusuli memenangi pingat bergangsa pada Sukan Asia 1974 di Tehran. Antara barisan seangkatannya ialah Chow Chee Kiong, Wong Kam Fook, N. Tanabalan, Datuk Soh Chee An, Zawawi Yusof, Datuk Del Akbar Khan, Saleh Ibrahim, Muhammad Bakar, Shaharuddin Abdullah dan juga Muqtada Hari yang masih muda ketika itu. Semasa menjadi jurulatih Selangor, 4 trofi Piala Malaysia berjaya disumbangkannya kepada negeri itu sehinggalah bergelar jurulatih pasukan kebangsaan selepas itu pada 1982 dan 1988.